Palang Merah Indonesia Kota Bandung ngayagakeun pangladen donor plasma darah atau plasma konvalesen anu dierong mampu ngarujung pasien COVID-19 cager leuwih gancang. Tapi kakiwari PMI Kota Bandung geus nangenan manten pasien COVID-19 tiluan anu ngadonorkeun plasma darahna pikeun ngarujung cagerna pasien COVID-19. Dierong bisa ngerojong pasien COVID-19 cager leuwih gancang, donor plasma darah atau plasma konvalesen pasien COVID-19 manten, geus bisa dilakonan di Markas Palang Merah Indonesia PMI Kota Bandung. Proses donor plasma darah konvalesen beda jeung donor getih ilaharna. Dina prak-prakan eta donor plasma teh make mesin anu biasa dipake proses cuci darah, bikin misahkan antara getih jeung plasma. Wakil Ketua Satu Markas PMI Kota Bandung Anto Sumardianto ngeceskeun tapi kakiwari PMI Kota Bandung geus ngaladenan 3 pasien COVID-19 manten anu ngalakonan donor plasma darah. Dua di antaranana dilakonan di Markas PMI turta hiji deui mah di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Plasma konvalesen yang memang hari ini sudah dilaksanakan memang di PMI Kota Bandung sudah dilaksanakan dua kali mungkin dilaksanakan di PMI Kota Bandung. Memang ada salah satu khusus untuk pendonor darah konvalesen dan juga pasien penerima konvalesennya. Pertama, pendonor darah ini harus berdasarkan rujukan dan surat dari dokter khusus yang sedang menangani pasien corona dan harus ada hasil PCR terakhir. Kita melakukan pengambilannya juga khusus karena memang yang diambil adalah plasmanya. Kemudian berkali kita juga berharap ada lagi pendonor-pendonor konvalesen yang bisa membantu supaya penanganan penyakit corona yang sekarang ada ini bisa ada obatnya untuk proses penyembuhan lebih cepat kepada pasien-pasien yang terjangkit corona. Bisa giringan eta prak-prakan donor plasma darah ukur bisa dilakonan ngalewatan rekomendasi dokter boh ti pihak anu donor manten pasien terinfeksi COVID-19 boh dokter tinu nampa donor plasma konvalesen nyata pasien COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.